bayangkan, sebuah kota yang makmur dengan bangunan-bangunan besar dan pasar yang sibuk. Penduduknya menjalani kehidupan seharian seperti biasa. Sehinggalah satu hari, langit tiba-tiba menjadi lebih terang daripada matahari, diikuti dengan letupan dahsyat yang membakar segalanya dalam sekelip mata. Inilah kisah sebenar Tal el-Hammam, kota yang dipercayai sebagai Sodom. Tetapi benarkah kota ini musnah akibat letusan gunung berapi? Atau ada sesuatu yang jauh lebih dahsyat telah berlaku? Merekalah kaum Nabi Lut, kaum yang dilaknat Allah selama-lamanya. Kita akan merungkai persoalan mengenai betapa dahsyatnya azab Allah SWT ke atas kaum Lut dari sudut sains dan astronomi. Sebelum tu, jangan lupa subscribe AstroLab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari AstroLab. Sekilas fakta, Tal el-Hammam terletak di Jordan berhampiran dengan Laut Mati. Ia dipercayai sebagai lokasi sebenar Sodom, kota yang disebut dalam pelbagai teks agama dan sejarah sebagai tempat yang dimusnahkan secara tiba-tiba atas izin Allah SWT. Penyelidik dan ahli arkeologi telah menemui bukti bahawa kota ini pernah menjadi pusat tamadun yang maju, namun satu peristiwa dahsyat telah menghapuskan semuanya. Apabila bercakap tentang kemusnahan sesebuah kota purba, ramai yang akan segera mengaitkannya dengan letusan gunung berapi. Tetapi ada beberapa sebab kenapa gunung berapi bukan punca kehancuran Tal el-Hammam. Antaranya ialah ketiadaan gunung berapi aktif berdekatan. Gunung berapi yang paling hampir dengan kawasan ini terletak ratusan kilometer jauhnya. Jika benar gunung berapi meletus dan memusnahkan kota ini, sudah pasti kita akan menemui jejak lava, abu gunung berapi atau kesan-kesan geologi lain yang sepadan. Namun, semua itu tidak dijumpai di tapak ini. Jika letusan gunung berapi berlaku, kita akan menjangkakan bangunan-bangunan akan runtuh secara berperingkat akibat gegaran dan aliran lava. Tetapi di Tal el-Hammam, bangunan dan struktur kota ini musnah dalam sekelip mata seolah-olah terkena gelombang letupan kuat. Selain itu, kawasan ini tidak dipenuhi oleh lapisan tebal abu vulkanik seperti yang terdapat di Pompei. Kajian saintifik menunjukkan bahawa bahan binaan, tembikar dan sisa-sisa manusia di kawasan ini terdedah kepada suhu yang sangat tinggi, mencapai lebih daripada 2000 darjah Celsius. Suhu ini jauh lebih tinggi daripada letusan gunung berapi yang biasanya sekitar 800 hingga 1300 darjah Celsius. Batu bata dan tembikar yang dijumpai di sini kelihatan meleleh seperti lilin yang dipanaskan, sesuatu yang lebih serupa dengan impak meteorit atau letupan udara. Bukti tambahan menunjukkan kesan lebur pada bahan binaan serta serpihan tembikar yang separa cair menunjukkan kesan suhu yang melampau. Satu lagi bukti yang menguatkan teori letupan udara adalah penemuan kuarza kejutan di tapak Tal el-Hammam. Kuarza jenis ini hanya terbentuk di bawah tekanan ekstrim yang biasanya berkaitan dengan impak meteorit atau letupan nuklear. Gunung berapi tidak menghasilkan kuarza kejutan kerana tekanannya tidak cukup tinggi. Ini menunjukkan bahawa peristiwa yang berlaku di Tal el-Hammam melibatkan tenaga luar biasa yang lebih mirip dengan hentaman asteroid. Selain itu, terdapat juga penemuan mikrosferul. Mikrosferul ialah partikel kecil berbentuk sfera yang terbentuk apabila bahan silikat atau logam terkena suhu yang sangat tinggi dan kemudiannya menjejuk dengan cepat. Kehadiran mikrosferul di Tal el-Hammam menunjukkan bahawa terdapat kejadian pemanasan ekstrim yang menyebabkan bahan tanah dan batu cair serta tersebar sebelum membentuk zarah-zarah kecil ini. Ini adalah bukti yang sangat selaras dengan kesan impak meteorit atau letupan udara. Pakar percaya bahawa punca sebenar kehancuran Tal el-Hammam adalah letupan udara akibat pelanggaran asteroid atau komet. Fenomena ini dikenali sebagai airburst, di mana objek angkasa lepas meletup di atmosfera sebelum sempat menghentam tanah. Salah satu peristiwa yang boleh dijadikan perbandingan adalah letupan udara di Tunguska, Siberia pada tahun 1908 yang memusnahkan kawasan seluas 2000 km persegi tanpa meninggalkan kawah hentaman.
Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Dr. Stephen Collins dan pasukannya, mereka menemui kesan butiran kaca silika yang hanya terbentuk pada suhu ekstrim, sisa logam teroksida yang serupa dengan yang ditemui di kawasan impak meteorit, komposisi kimia yang menunjukkan pendedahan kepada suhu luar biasa tinggi. Berdasarkan simulasi komputer, letupan udara yang menghancurkan Tal El Hammam dianggarkan berlaku sekitar 1650 sebelum Masihi. Dengan tenaga bersamaan beberapa megaton bom nuklear moden, gelombang kejutan dari letupan ini boleh membinasakan segala-galanya dalam radius beberapa kilometer dan mencetuskan kebakaran besar. Kisah kemusnahan Sodom diceritakan dalam kitab-kitab suci sebagai hukuman terhadap penduduknya yang dikatakan melakukan banyak kejahatan. Dalam teks agama, diceritakan bahawa api dan belerang turun dari langit dan memusnahkan kota ini. Jika dibandingkan dengan teori letupan udara, naratif ini sangat masuk akal. Letupan asteroid yang melepaskan gelombang haba ekstrim boleh kelihatan seperti api dari langit kepada sesiapa yang menyaksikannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Taala berfirman, "Maka tak kala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah dibalikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi." Surah Hud ayat ke-82. Ayat ini menggambarkan kemusnahan Sodom yang berkaitan dengan hujan batu dari tanah yang terbakar. Sesuatu yang sangat sesuai dengan teori hentaman asteroid atau letupan udara yang membawa suhu ekstrim dan gelombang kejutan yang dahsyat. Sijil dalam Al-Quran merujuk kepada batu yang terbuat daripada tanah liat yang digunakan oleh Allah SWT untuk menghukum kaum-kaum tertentu. Perkataan ini disebut 3 kali dalam Al-Quran, sekali dalam kisah pasukan gajah dan 2 kali dalam kisah kaum Nabi Lut. Para mufassir umumnya mentafsirkan sijil sebagai batu yang terbuat daripada tanah liat yang dibakar. Menurut Al-Shawqawni, sijil adalah batu dari tanah yang dibakar dengan menggunakan api neraka. Fakhruddin Ar-Razi pula mentafsirkan sijil sebagai batu yang berasal dari tanah liat yang dibakar, dengan saiz yang lebih kecil daripada kacang dal tetapi lebih besar daripada kacang soya. Ibnu Kasir mentafsirkan sijil sebagai gabungan daripada perkataan sang, yakni batu, dan jil, yakni tanah. Justru, maknanya adalah batu yang terbuat daripada tanah. Ciri-ciri sijil termasuk berasal dari tanah liat yang mengeras, dibakar sehingga menjadi sangat panas, diturunkan dari langit sebagai hukuman Allah SWT. Menurut sebahagian mufassir, mempunyai persamaan dengan meteor. Walaupun terdapat persamaan antara sijil dan meteor, asteroid tidak sepenuhnya merupakan tanah liat terbakar. Asteroid mempunyai komposisi yang pelbagai, termasuk batuan, logam dan dalam sesetengah kes, tanah liat, tetapi dalam keadaan yang tidak terbakar. Berdasarkan komposisi bahan penyusunnya, asteroid dapat dibahagikan kepada 3 jenis. Yang pertama, asteroid jenis C, iaitu karbon, membentuk kira-kira 75% daripada asteroid yang diketahui. Terdiri daripada tanah liat dan batuan silikat, berwarna gelap dengan albedo yang sangat rendah. Yang kedua, asteroid jenis S, silikat, terdiri daripada campuran besi, nikel dan silikat, lebih cerah berbanding asteroid jenis C dan mendominasi bahagian dalam lingkaran asteroid. Dan yang ketiga, asteroid jenis M, metalik, terbuat terutamanya daripada besi dan nikel, berwarna kemerahan dan kebanyakannya ditemui di bahagian tengah lingkaran asteroid. Jika asteroid jenis C memasuki atmosfera bumi, kesannya bergantung kepada saiznya. Asteroid yang lebih kecil daripada 25 meter akan terbakar habis di atmosfera. Manakala yang lebih besar boleh menyebabkan ledakan udara atau membentuk kawah di permukaan bumi. Asteroid jenis C mengandungi 20% air dan sebatian organik, dan strukturnya yang poros meningkatkan kemungkinan ia akan pecah terburai di atmosfera, meninggalkan batuan-batuan terbakar yang seolah-olah hujan sedang membasahi bumi. Bezanya, ia membakar bumi. Tambahan pula, selepas kemusnahan Tal El Hammam, kawasan ini kekal terbiar selama lebih 600 tahun.
tanahnya menjadi terlalu toksik dan tidak boleh didiami dalam jangka masa yang lama. Sesuatu yang mungkin berpunca daripada kesan kimia letupan udara. Benarkah Sodom dimusnahkan oleh letusan gunung berapi? Berdasarkan bukti saintifik, jawapannya adalah tidak. Sebaliknya, kemusnahan Tol El Hammam lebih konsisten dengan letupan udara akibat hentaman asteroid atau komet. Sesuatu yang lebih dahsyat daripada letusan gunung berapi biasa. Apapun puncanya, kisah kota ini kekal sebagai peringatan kepada kita bahawa bumi tidak kebal daripada bencana luar biasa dari angkasa lepas. Persoalannya sekarang, bolehkah perkara ini berlaku lagi? Jawapannya, ya. Dan mungkin kita belum bersedia sepenuhnya untuk menghadapi ancaman sebegini. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.